Assalamualaikum sedulur, balik lagi di channel Abagni. Kali ini Abagni mau mereview tentang menyeting platina ya di Yamaha V75 ataupun di Yamaha V80. Motor jenis ini biasanya mogok itu karena satu, kehabisan bensin. Dua, bisa karena busi mati, karena karbu ataupun karena platina. Nah, kali ini yang kita bahas adalah cara setting platina. Yang pertama, buka covernya, kemudian cari topnya, yaitu diputer-puter seperti di gambar itu ya, berlawanan dengan arah jarum jam. Puter-puter sambil dilihat ke arah platinanya. Platinanya itu yang itu yuk, lagi diketrok gitu ya. Platinanya, kalau ini kenapa diketrok itu karena platinanya kerenggangan, jadi motor saya mogok karena platinanya kerenggangan. Nah, ini dicek seperti itu lagi, diputer-puter lagi, kira-kira tingkat kerapatan platinanya itu selembar kertas lah ya lur. Nah, ini yang tadi ini ya, yang disebut sebagai platina. Busi juga dicek ya. Tadi karbu juga sudah dicek, ternyata masalahnya dari platina. Priwe miki ki dadi dirasak maneh ke priwe. Nah, ini saya kasih tunjuk akan lagi yang lebih dekat. Akos. Nah, itu ya. Iya. Itu ada yang gerak-gerak. Itu disebut saya platinanya ya. Itu di iya. Situ itu ya. Iya, atas ye. Miki. Di buah tutup. Oh iya. Nah, itu yang ada di tutup. Tengah-tengah itu ya. Tepungan itu. Iya, teputer ngasih platinanya buah tutup. Itu gerak-gerak. Putar maning. Oh, ramus demok. Kalau dirasa sudah ya dicoba, dislah dibunyikan lagi. Kalau udah moni enggak berbet ya. Wis jadi. Nah, ini punya saya sudah jadi ya. Sudah ublak, sudah trenteng. Kalau sudah bunyi ya, sudah sangat cepat ini selesai. Tapi sih seperti itu. Kelihatannya mudah, tapi susah. Mending dibawa ke bengkel aja lur. Ya, yang sudah ahli. Kalau sudah bunyi ya udah tinggal tutup lagi. Dikencengkan. Siap buat nanjak lagi motornya. Salam ngebul. Terima kasih sudah nonton channel Abagni. Jangan lupa di subscribe, di share, di like ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.